Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan ibu bapa semua berkenaan penyakit eczema. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Dr. Nur Aziati Yusof daripada Klinik Siti, pakar pediatrik Kota Warisan. Kebanyakan daripada pesakit yang datang berjumpa dengan saya di Klinik Siti, pakar pediatrik adalah berkaitan dengan masalah kulit. Terutamanya masalah kulit yang dikenali sebagai eczema. Eczema adalah penyakit radang kepada kulit-kulit yang terjadi lazimnya di kalangan bayi seawal usia 1 bulan hingga 5 tahun. Ia boleh berlarutan sehingga mencapai usia remaja dan dewasa. Punca sebenar kepada penyakit eczema ini tidak begitu jelas. Kajian dapati terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi penyakit eczema ini. Yang pertama sekali adalah faktor genetik atau kita kenali sebagai faktor baka. Sebagai contohnya, sekiranya tuan atau puan mengalami penyakit eczema, kemungkinan besar anak tuan atau puan juga boleh mengalami eczema. Penyakit eczema ini lazimnya boleh terjadi dalam faktor atopi. Satu baka itu boleh membawa kepada beberapa penyakit lain, iaitu penyakit asma dan juga allergic rhinitis. Ini menyebabkan pesakit menjadi kerak bersin dan selsema. Lazimnya, bayi akan mengalami eczema di muka, di lipatan tangan mereka, di celah-celah siku ini, kadang-kadang di tangan, di bahagian badan dan juga di bahagian lipatan di belakang lutut. Apabila keadaan tersebut terjadi, keadaan kulit tersebut akan bertukar menjadi merah, gatal dan bengkak. Kadangkala, keadaan tersebut menjadi agak teruk sehingga ia kelihatan seakan-akan melecur. Terdapat berbagai faktor luaran selain daripada faktor baka yang saya maklumkan sebentar tadi yang boleh menyebabkan berlakunya eczema. Sebagai contohnya, keadaan cuaca di luar yang terlalu ekstrim seperti terlalu panas ataupun terlalu sejuk, yang akan mengakibatkan kulit tersebut menjadi kering dan gatal. Penggunaan bahan pencuci ataupun pembersih di rumah yang kemungkinan besar mempunyai bahan kimia yang menjadi iritan kepada kulit bayi. Sebagai contoh, pencuci pakaian, lantai dan sebagainya. Selain daripada itu, faktor allergen kepada makanan yang juga boleh mencetusnya kepada eczema. Setengah-setengah bayi didapati mempunyai alahan kepada susu lembu, pada kekacang, telur dan sebagainya. Oleh itu, sekiranya tuan atau puan memerhatikan bayi mempunyai reaksi terhadap sejenis-jenis makanan yang dimaklumkan sebentar tadi, bolehlah membawa bayi anda untuk pemeriksaan lanjut bagi mengenal pasti apakah allergen ataupun faktor pencetus di dalam makanan. Sekiranya tuan atau puan mempunyai sebarang soalan yang lebih lanjut ataupun mempunyai anak yang mempunyai masalah eczema ataupun radang kulit, bolehlah membawa anak-anak ke Klinik Siti, pakar pediatrik sebagaimana di alamat yang tertera di bawah ini. Sekian, terima kasih.